Pak, yang nolak nanti kita berputar dengan saya berapa nih Pak? Biar pasti. Nah, 20. Operator karena tuh pembawa acaranya bingung menentukan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Saya sangat terkesan atas saya tidak perlu berpanjang-panjang, saya langsung kepada materi. Saya sangat menghormati pada pemapar sebelumnya, termasuk ke senior kami mantan Kasal Laksamana Slamet Sudiyanto, pemaparannya luar biasa. Tadi sudah mulai masuk kepada prakteknya. Saya akan menyampaikan kondisi terkini bangsa kita. Kita semua sudah tahu teorinya, kita sudah tahu semua sejarahnya. Tetapi kenapa kita tidak berhasil? Kenapa sekarang Indonesia mulai goyang? Karena kita tidak tahu bahwa sekarang telah terjadi gerakan globalisasi yang akan menghancurkan bukan saja Indonesia tetapi seluruh dunia. Catat ini, seluruh dunia. Kenapa? Mereka bekerja secara terstruktur, sistematis dan masif. Kenapa struktur? Karena dia punya organisasi besar dengan sistem perekonomian yang dia kuasai di seluruh dunia. Kemudian kenapa sistematis? Karena mereka bergerak begitu halus, step by stepnya jelas, pelan-pelan, dan kita terhipnotis untuk ikut menerimanya. Karena apa? Menyenangkan untuk hawa nafsu kita. Tawarannya adalah macam-macam, ekonomi, tapi maksudnya adalah mudah dan cepat. Kenapa? Manusia fitrahnya, apa tuh, nature kita dalam fisik seperti ini, itu senangnya dikasih mudah, enggak senang yang susah-susah. Makanya dia tahu secara psikologi dia tahu. Kemudian masif, karena dia, mereka semua bergerak di seluruh dunia, di dalam seluruh seni kehidupan, tidak ada yang lolos. Termasuk handphone yang Bapak Ibu pegang sekarang. Ini adalah alat mereka untuk melakukan propaganda seluruh dunia dengan cara yang sistematis dan masif. Propaganda yang dilakukan adalah propaganda ketakutan. Itu berlangsung di seluruh dunia. Dan propaganda ketakutan adalah caranya Iblis. Ini berlangsung sejak dunia ini ada. Ketika Adam dan Hawa dibuang, di situ muncul ketakutan. Jadi kenapa ada rasa ketakutan dalam diri kita? Itu sejarah awalnya. Pelaku hoax yang pertama adalah Iblis. Korban hoax pertama adalah Hawa. Kenapa Hawa digunakan sebagai kata lain, sebagai pemuas keinginan kedagingan kita atau hawa nafsu, bukan Adam nafsu. Dan di mana-mana reklame semua menampilkan sosok Hawa, bukan pria. Coba lihat, dia punya frekuensi kalah. Itu. Nah, selanjutnya cara bekerjanya globalisasi ini sudah sejak dulu, dan dia punya organisasi yang begitu kuat, bukan negara. Non-state actor. Dan begitu kuat, dan kita masuk bagian itu. Itulah lirunya, makanya Bung Karno menentang hal-hal yang sudah ini. Saya tidak mau menyebutkan, karena ini rawan buat saya. Dengan underbow-nya, bergerak secara masif, tujuannya cuma satu, totally control. Jadi globalisasi adalah sistem. Di atas globalisasi ada suprasistem. Sistemnya untuk apa? Untuk menyamakan sistem seluruh dunia. Dan mereka standarkan. Segala literatur, apapun yang kita pegang sekarang, sepanjang itu ngambil dari luar, itu adalah cara mereka memanipulasi kita punya konsep berbeda. Jadi sekarang kita di sekolah-sekolah dari dulu, Perang Dunia I, Perang Dunia II, kita dibodoh-bodohin ternyata. Mana ada Perang Dunia Tuhan bikin berjilid? Rupanya disetting supaya semua kita yang sekolah, oh Perang Dunia. Jarak dari bumi ke matahari sekian, emangnya yang pernah dia pernah ke sana? Dari bumi ke matahari dia nggak pernah ke sana, bohongin.
ya. Dibohongin semua kita. Ya, kenapa saya harus tegas katakan itu? Biar tidak ada toleransi untuk ketidakbaikan, untuk kebohongan. Karena itulah cara memanipulasi. Ya. Sumber daya alam akan habis bohong. Sepanjang kita hidup, Tuhan akan berkati kita. Bohong itu. Minyak akan habis bohong. Minyak itu seperti mata air, kapan itu Tuhan mau bikin ada? Persoalannya kita jauh dari Tuhan. Lalu dia ciptakan ini yang saya bilang, propaganda ketakutan. Dia bikin ketakutan. Supaya apa? Supaya kita mulai, otak purba kita mulai berpikir. Waduh, apa yang saya harus lakukan dengan keadaan yang seperti ini ya? Mulai berbutan. Tetapi orang yang tidak kuat, tidak akan memperolehnya. Akhirnya kekuatan-kekuatan yang besar saja yang menguasainya. Tujuannya apa? Kekuatan besar itu adalah bagian daripada mereka yang elit-elit global yang ingin menguasai dunia ini. Dan ujung-ujung daripada semua perjalanan ini apa? Kita akan di tadi globalisasi sistem, di atas globalisasi ada yang namanya supra sistem yang mereka tidak pernah munculkan, cari di Google tidak akan dapat. Karena memang disembunyikan. Ini adalah rencana terakhir. Adalah apa? Life engineering. Coba boleh dicari, tidak ada. Di situ hanya social engineering. Jadi life engineering, kenapa? Kehidupan kita pribadi-pribadi ini yang akan di-engineer. Kenapa? Kita bukan barang, tetapi mereka mau bikin kita seperti barang. Perhatikan baik-baik ini. Kita hidup dari kekuatan supranatural. Bukan dari kekuatan, dari hitungan matematika. Seperti apa bapak-bapak sebutkan tadi. Bukan. Makanya Indonesia spiritual. Karena kita memang lahir dari kekuatan supranatural. Bukan dari hitungan matematika, tetapi sistem yang ada sekarang, dia mau bawa kita kepada hitungan eksak. Demokrasi juga begitu. Satu-satu suara, one man, one vote, one value. Ya kan? Terus kemudian, demokrasi mau dibilang seperti apa namanya, mau dibandingkan dengan musyawarah. No, it's not the same. Walaupun demokrasi kita sampai sudah. Agar apa? Kembali lagi kepada nilai-nilai ketuhanan tadi. Ya. Saya boleh tantang siapapun harinya untuk mempersoalkan itu. Catat kata-kata saya, kalau kita tidak waspada, kita bisa berantakan semua generasi muda. Karena di sini ada kekuatan hipnotis. Dan saya bisa buktikan, saya bisa praktekkan sekarang. Inilah yang membuat kenapa tidak ada satupun orang yang tahu bagaimana cara menghentikan hoax. Karena mereka bermain dengan begitu masif dan masuk pelan-pelan. Tidak ada yang mau lepaskan ini kan sekarang. Semua dibawa kemana-mana. Kenapa? Inilah cara mereka masuk dengan masif. Pelan-pelan, pertama GSM. Kemudian ada fitur-fitur, kemudian tambah, akhirnya kita ngikutin terus. Setelah itu apa? Gelombang elektromagnetik yang ada di sini, dia merusak struktur DNA dari setiap sel-sel tubuh manusia. Struktur DNA ini kemudian dia merusak membran sel. Membran sel akan menghasilkan enzim-enzim negatif atau beracun, dan hormon-hormon itu yang akan mempengaruhi mindset kita tanpa kita sadari, termasuk saya. Saya baru mengerti ini bulan Oktober tahun lalu. Bukan saya pelajari dan tidak ada literaturnya, tetapi hasil perenungan di mana Tuhan memberitahukan saya harus memberitahu kepada bangsa ini. Jadi ujung-ujungnya adalah life engineering. Seperti apa life engineering? Semua kehidupan kita mau dikontrol. Perilaku kita berubah menjadi manusia yang tidak lagi menjadi manusia yang sejati atau makhluk luhur akhlaknya, tetapi kita akan dibuat seperti robot. Tidak punya cipta, tidak punya karsa, tidak punya rasa. Kenapa? Kita akan di-lock dengan sistem. Jadi gak bisa keluar dari sistem. Nanti pedagang tradisional di pasar-pasar tidak akan lagi ketika uang kertas tidak berlaku lagi. Warung Tegal, tukang rokok, semua pokoknya kalau nggak pakai sistem elektronik nggak bisa berdagang, dan itu akan terjadi. Dan prosesnya tidak, bukan sekali, itulah prosesnya, itulah cara sistematis. Pertama kita dikasih gratis 1 rupiah gratis 2 bulan, setelah itu dia mulai ketika semua orang terpaksa pakai begini sekarang. Dan satu saat ini akan dipasang chipnya di badan kita. Itu pasti. Pasti. Kalau yang bilang tidak pasti, kita dibohongin. Pasti itu. Ya, saya mengajak kita untuk melihat ke depan. Karena kalau kita melihat ke depan, kita tahu apa yang akan terjadi di sana. Kita bisa membuat langkah-langkah strategis untuk menghadapinya.
Jangan kita dibawa dengan pemikiran barat, jangan kita dibawa pemikiran timur. Kecanggihan teknologi yang ada hanya untuk membuat kita apa? Kita pusat perhatian kita beralih, tetapi dia punya hidden agenda. Apa itu hidden agendanya? Mau memanipulasi mindset kita. Jadi pertama, propaganda ketakutan. Apa itu? Itu 9/11 itu propaganda. ISIS itu propaganda. Dan teroris yang ada di dunia juga propagandanya mereka. Dan mereka gunakan itu, dan ada yang dibayar. Di setting ada yang memainkan. Maaf kalau nanti ada yang tidak setuju dengan kata saya, tetapi saya yakini betul itu. Ini desain semua. Tahun depan ekonomi akan jatuh. Itu cara menakut-nakuti manusia. Membuat kita berhitung matematika. Oh iya, kalau tahun depan jatuh berarti saya harus begini-begini. Saya panik, saya harus korupsi, saya harus segala macam. Itu yang diciptakan, betul nggak? Coba kalau kita berani sama Tuhan, nggak akan kita takut. Hidup mati saya besok Tuhan yang tentukan, bukan. Jangan percaya dengan referensi dari luar. Kita bikin skripsi, suruh bikin apa? Footnote. Bahasa apa itu footnote? Bahasa Indonesia nggak ada footnote. Gitu. Pak, catatan kaki, kaki mana? Kaki Tuhan, kaki setan. Gitu. Maaf kalau ada yang sini yang tidak setuju. Saya siap berhadapan. Karena ini masalah spiritual. Tadi Bapak Tuhan. Nah, Indonesia punya jawaban dengan konsep luhurnya Nuswantara. Nu adalah makhluk, swa adalah mandiri, anta adalah menuju, dan ra itu Tuhan. Jadi makhluk mandiri menuju ke Tuhannya. Sehingga nilai-nilai sejati fitrahnya, fitrah ini universal. Tadi sudah sampaikan oleh sini universal. Jadi tidak perlu ada kita meributkan. Ya. Saya persingkat nanti kalau soalnya kalau ini panjang sekali enggak kelar-kelar. Jadi programnya mereka ya, strategi globalisasi. Terstruktur itu strateginya, terstruktur, sistematis dan masif. Kemudian dia programnya adalah money, power dan control population. Money dia sudah kuasai sistem ekonomi dunia. Bursa ya, apa semua pokoknya diatur. Nah, kurs-kurs kita itu diatur sama mereka. Aduh, kurang asem. Jadi kita diancam-ancam, lu gua mau turunin enggak 20.000. Lu gua mau turunin enggak gitu. Nanti pemerintah kita apa dibikin takut, ngerti enggak? Duit lagi, kita jadi hutang lagi yang daerah ya, untuk ganjil jangan lebih dari 14.000 misalnya. Ternyata semua disetting. Jadi di sini butuh pemimpin yang punya hati sungguh-sungguh untuk bangsa. Bangsa ini dipimpin kalau kita punya pemimpin yang sungguh-sungguh dan tidak perlu takut kehilangan apapun juga. Kalau kita takut kehilangan apa, ya pasti kita kehilangan itu udah rumus. Tapi kalau kita tidak takut kehilangan, Tuhan akan memberikan kepada kita. Yakin itu. Jadi Pancasila jangan hanya wacana, jangan, tetapi mari kita implementasikan dalam kehidupan kita. Sila pertama Pancasila itu sudah desain atau given dari Allah. Jangan ditaruh di nomor 5. Kenapa? Satu, otomatis kalau sila pertama kita jalan, kita paham, ya kita ikhlas, kita adil, kita kalau ikhlas, Indonesia tuh manusia ikhlas. Makanya manusia ikhlas. Tadi Bapak bilang kemana-mana berdoa. Ikhlas menerima perbedaan. Terus karena ikhlas dia bisa menerima ada tumbuh-tumbuhan, ada pohon, ada laut, ada yang cantik, ada yang rindu. Ikhlas. Masa kita mau sendiri? Perlahan istri atau perempuan sendiri. Nah, karena ikhlas kita mau menerimanya. Itulah ciri bangsa Indonesia. Kalau kita ikhlas, pasti dia akan adil dan beradab. Gak mungkin enggak. Gampang kan? Jadi kalau ada orang yang tidak beradab, berarti dia bukan Pancasila. Dia tidak berketuhanan. Kita gak usah bicara Pancasila. Karena Pancasila ini hanya penjabaran saja. Kenapa saya kurang setuju dengan kata mengimani? Karena Pancasila bukan Tuhan. Tetapi konsepnya yes. Ini jangan hati-hati. Kenapa? Kaum milenial agak alergi dengan mengimani. Saya ada di antara milenial dan tidak. Jadi saya bisa mentransfer ini. Jadi jangan mengimani supaya tidak dianggap sebagai sesuatu yang berhala. Ini yang kelirunya selama ini. Jadi yang penting ketuhanannya dulu. Kalau ketuhanannya dilaksanakan, pasti yang lainnya ikutan. Gak bakal tidak. Masuk kita sila kedua, sila ketiga. Kalau kita melihat Sumatera sebagai hadiah Jawa, Jawa melihat Irian, Papua sebagai hadiah, Papua juga melihat demikian, kita akan bersatu. Tidak akan
tidak akan kepentingan kelompok ada. Tapi faktanya sekarang kepentingan kelompok begitu berkuasa dan kelompok tertentu ya itu menguasai aset-aset atau sumber daya di ini. Perlu pengaturan berikutnya. Nah, kalau kita sudah mau bersatu, kita nggak mudah masuk ke dalam musyawarah mufakat. Nggak bakal ribut karena kita mementingkan kepentingan kita bersama, termasuk kepentingan anak cucu ke depan. Maka keadilan sosial itu bukan mimpi. Otomatis, itu hanya outcome-nya. Yang lain kalau proses itu jalan, maka ini outcome-nya. Masih ada waktu atau sudah habis? Masih. Jadi, tadi programnya power, money, dan control. Money sudah didapatkan oleh mereka. Kita harus hati-hati. Makanya lihat, kerusuhan yang ada di kita, yang rusuh dibiayai oleh dia, kita juga dibiayai oleh dia. Jadi seluruh, semua konflik rakyat di dunia, dia biayai dan dia biayai. Yang defense dia biayai, yang rusuhin dia biayai. Orang perang dunia aja mereka biayai kok. Jadi semua dibiayai, kita gak usah marah. Ini ada yang main di belakang. Saya buka aja, ada yang main di belakang. Karena kalau gak risau, kita saling curiga. Enggak, bukan orang Indonesia. Tetapi dia gunakan orang-orang Indonesia yang mata duitan. Saya tidak mau mengatakan pengkhianat. Kalau Pancasilais, kita tidak boleh menuduh orang. Kita tidak boleh menjalin orang. Kita harus menunjukkan soft power. Kalau kita mengatakan pengkhianat, kita sama dengan tidak Pancasilais. Jadi gak boleh mengeluarkan kata-kata. Semua harus Pancasilais. Semua harus sesuai dengan Tuhan. Tuhan tuh baik kok. Tuhan tuh gak pernah maki orang kok. Tuhan tuh penuh dengan kasih kok. Jadi kalau orang ngajak ribut, itu bukan Pancasila. Itu dia tidak berketuhanan. Dia berlindung di balik ketuhanan untuk mendapatkan keuntungan. Omong kosong nih, Pak. Perhatikan setiap konflik selalu karena ada nilai ekonomi. Atasan bawahan ribut karena ada uang. Ya, ini kelompok ini karena ada uang. Rebutan ini karena uang. Makanya demokrasi yang harus sekarang perlu diperbaiki. Seperti tadi, one man one vote. Suara terbanyak walaupun keliru, satu kebenaran hancur. Itu kecuali kita punya kekuatan Tuhan, satu kebenaran hajar terus. Itu yang berikutnya, dia masif karena semua seni kehidupan dia jalan. Ini ya saya praktekkan sebelum saya mengakhiri. Ini tadi merusak betul anak-anak sekarang, gampang dipulih. Kenapa? Dia tidak sadar lagi bahwa dia makhluk ciptaan agung dari Tuhan. Begitu dibilang kamu jelek, dia berpikir bahwa ya udah jelek sampai mati dan saya tidak bisa berbuat apa-apa karena dia jelek. Ini kan main manipulasi mindset. Jadi dia punya pola adalah gini. Propaganda ketakutan ISIS, terus terorisme di mana-mana, Taliban segala, itu propaganda mereka dan keluar dari mereka. Jadi kayak musang berbulu domba. Bahkan di negara kita juga sudah masuk ke sendi-sendi kebangsaan. Kalau saya dibuka di sini nanti besok saya disu. Karena saya dari itu. Ya, tetapi kalau satu persatu saya akan sampaikan ya. Keributan yang terjadi yang sekarang ada dengan yang apa itu namanya di Kuningan itu juga di belakangnya mereka. Dan semua yang ada kata K itu semuanya mereka. Dan itu malah justru bikin negara makin berhutang. Cuman kalau dibuka begini mana ininya? Konsep-konsep yang mereka tawarkan juga semua dengan hitungan matematika. Supaya orang tidak perlu memikirkan Tuhan, tidak perlu untuk menjauhkan keimanan manusia dari kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu cara mereka. Ujung-ujungnya dari light engineering membuat kita mau dibawa ke konsep ateis. Bahwa hidup manusia ketika kau di dunia, kau jangan mikirin kekuatan supranatural. Enggak bisa. Makanya akan bentur. Orang berdagang, ayam disuntik di broiler, dijual ke Kentucky, makannya enak karena ada bumbu, terus kemudian kenyang, tapi orang yang mengkonsumsinya siap-siap menjadi market untuk pabrik obat. Ini lingkaran setan. Jadi semua persoalan ini coba dilihat dengan kacamata yang berbeda supaya kita lebih tajam, lebih jeli melihat persoalan. Sehingga kalau kita sudah melihat gitu, ini gini, jadi kalau orang ngajak ribut nggak mau. Gitu. Jadi kita nggak usah lawan yang keributan dengan konsep prinsip tetap. Karena apa? Kita tidak punya kemampuan kalau tidak melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Omong kosong. Tidak sangat terbatas.
Papua bisa selesai asal dia datang ke kaki Tuhan. Dia demo akan berselesai. Di mana saja. Tetapi ada yang menggerakkan. Kenapa? Ada uang operasional yang bermain. Susah kalau udah bicara uang. Indonesia adalah negara spiritual. Nah, makanya Indonesia ada merupakan konsep the land of harmonia dunia. Kita ini pusatnya harmoni dunia. Dan itu juga pernah ditunjukkan oleh Bung Karno tahun 1955 dengan konferensi Asia Afrika. Dengan menginisiasi 10 dasawarsa Bandung, lah kemana gerakan non-blok sekarang? Tetapi perhatikan, semua negara non-blok dihancurkan. Perhatikan itu. Kenapa? Karena mereka tidak mau kita punya konsep sendiri. Tetapi negara yang bertahan seperti Iran, Korea Utara, China, dia tetap menjunjung tinggi dengan nilai-nilai luhur, tradisi luhur daripada bangsanya. Dia bertahan. Kenapa kita tidak bisa? Kalau kita mau, pertanyaannya mau atau tidak? Mau. Kalau mau, berbuat, jangan hanya ngomong. Ini yang bisa saya sampaikan, karena kalau kita mau nyampaikan terlalu panjang, banyak sekali. Ya. Bukan, tapi kan waktunya tadi memang 20 menit. Nah, jadi fakta-fakta kita lihat ya, tadi Bapak mengatakan cita-cita, tujuan. Cita-cita bersatu, apa, negara merdeka, bersatu, berdaulat, dan adil. Perhatikan semua itu, lihat tujuannya. Lihat faktanya sekarang terjadi deviasi yang begitu, begitu lebar. Bohong kita. Bayangin ini, mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekolah cuma diajar bagaimana kecerdasan intelektual. Kecerdasan spiritual sudah tidak diajarin lagi. Makanya anak-anak gampang yang maksud. Itu programnya siapa? Programnya non-spectator. Dia masuk ke Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Lewat caranya saya nggak tahu. Masuk di situ sini sehingga akhirnya seperti itu. Sadar atau nggak sadar, saya nggak tahu. Dan itu begitu. Dan sebagainya. Bahkan sudah masuk kepada seni-seni yang, aduh gimana ngomongnya? Agak susah. Dan ini mengatur sistem. Nanti kalau ini sudah terkoneksi semua sistem, maka kita akan dikontrol dari sana. Dan untuk menyelenggarakan supaya sistem itu terkonek, kemudian nanti kita dipinjemin uang untuk menyelenggarakan agendanya. Setelah selesai, kita dikontrol, pinjaman jadi utang. Hebat kan? Ya itu yang mau saya sampaikan, karena kalau saya sampaikan ini bocor halus saya ini. Saya bukan teoritis, saya praktisi, tetapi saya yakini apa yang saya sampaikan. Saya akan hadapi dengan segala risiko, karena saya tahu ini berisiko. Tetapi saya katakan ini bukan negara, tetapi ada kekuatan yang mengatur negara untuk melakukan itu, dan hanya boneka-bonekanya saja. Nanti kalau anu kita head to head apa tuh face to face saja, karena penting ini. Saya lihat banyak foto, takut pasti direkam. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum. Kalau ada warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada hal yang kurang pas, saya mohon maaf dan saya siap untuk mempertanggungjawabkannya. Terima kasih Bapak Komjen Dharma. Halo Pak Polri. Ya. Amin. Karena kita sama-sama